Halo semua, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli airdrop di Free Fire menggunakan pulsa. Dan kebetulan sekali saya di sini mendapatkan airdrop atau penawaran spesial 100 diamond plus emote juga. Itu harganya Rp5.000, guys. Dan di sini saya akan langsung membelinya ya. Dan kalau sudah masuk ke menu ini, kalian klik tulisan yang ada di tengah ini untuk mengatur metode pembayarannya menggunakan pembayaran pulsa. Nah, kalau sudah di menu ini, kita geser ke bawah dan cari tulisan operator yang kita gunakan. Nah, contohnya di sini tambahkan penagihan Telkomsel. Nah, kalau sudah di sini klik aktifkan. Dan kalau gak salah ya guys, si SIM atau operator yang kita gunakan untuk membayarnya harus berada di posisi SIM 1. Kalau di posisi SIM 2 biasanya suka gagal. Tapi kalian coba saja sih, kalau misalkan gagal, coba kalian pindahkan SIM-nya ke posisi SIM 1 ya. Nah, sekarang metode pembayarannya sudah berubah ya. Di sini kita klik dulu harganya. Karena kalau membeli item di Google itu harganya suka ada pajaknya, guys. Pajaknya itu 10%. Dan ini yang asalnya 5.000 menjadi 5.500, langsung saja klik dengan sekali ketuk. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini pesanannya sudah selesai ya. Kita sudah berhasil membeli airdrop 100 diamond plus emote dengan harga 5.500. Oke, buat yang penasaran isi bandalnya apa aja, karena saya juga udah punya ya tadi emote-nya. Cuman dua yang belum punya dan kita buka sekarang. Nah, jadi di sini saya mendapatkan 2 emote dan mendapatkan 100 diamond. Dan kalau gak salah ya, ke top up airdrop itu tidak menyelesaikan misi top up yang ada di sini ya. Ini saya tadi top up 100 diamond dan sekarang top up lagi airdrop 100 diamond. Jadi totalnya ada 200 dan itu misi yang tadi ya, guys. Dan terakhir ya, apabila kalian memiliki kendala atau masalah saat pembelian airdrop, bisa dituliskan di kolom komentar, mungkin saya bisa membantu. Dan tentunya jangan lupa subrek ya guys.